Yo guys, jumpa lagi bersama gue Vino Justian, masih di acara Selamat. Kalau kemarin kita udah keliling-keliling ke daerah sana, Mayoran daerah sana yang biasa ada bazar oke, yaitu pasar malam Mayoran. Nah, di sini kita lagi cari jajanan-jajanan unik. Di sini ada salah satunya yang kondang dan hits banget, namanya Cubitin. Nah, pas teman-teman kira-kira bisa nebak, ini adalah kue cubit. Nah, di sini ada salah satu owner yang mau kita ajak ngobrol. Halo, halo, Kak. Halo. Halo, boleh memperkenalkan diri dulu, Kak, sebenarnya? Nah, jadi Kak Amal ini yang salah satu pemilik dari Cubitin yang ada di Mayoran. Nah, Kak, kalau boleh tahu Cubitin itu udah berdiri berapa? Dari April 2015. Dari April 2015. Ya, pusatnya di Rawamangun, ini sama Cubitin. Kalau untuk di Mayoran sendiri dari kapan? Dari kemarin, dari bulan Mei. Dari bulan Mei. Nah, kalau di sini biasa kan jajanan-jajanan kue-kue Cubitin udah banyak ya, macam-macam variasi. Kalau dari Cubitin sendiri, kayaknya keunikannya nih, logonya itu Yunani, terus kayak ada jenis-jenis makanannya kayak nama dewa-dewa gitu. Emang kalau kita dari awalnya kan kita kan dari teman-teman ya, emang ini sendiri kan franchise, ini juga lembaga, emang dia awalnya konsepnya dari Yunani. Stay tune terus karena kita pasti bakal keliling lagi. Oke, see ya.